sudah duren-durenan. Sekarang aku mau nyoba ini, penasaran, mau dugan-duganan. Oh iya, ini aku pegang Reno 2 ini karena ini perekam suara ya, karena aku nggak pakai clip-on. Lihat. Nah, itu dia. Sekarang aku sih penasaran banget ya sama dugaan, karena kemarin kan sudah duren itu sampai tangan aku lecet seperti ini. Kurang kerjaan ya memang aku ini. Nah, sekarang penasaran nih bagaimana dugaan ini bisa pecah sama tangan aku. Tapi aku juga nggak tahu pastinya ya. Aku mau coba aja dulu. Karena kan yang kita tahu itu dugaan ini punya berlapis-lapis ya, seperti seratnya, terus batok kelapanya, terus isinya juga. Itu kan keras banget kan batok kelapanya itu. Nah, itu ini tantangan buat aku. Aku penasaran mau coba ini seperti apa. Sekarang kita mulai aja ya. Oke. Aku pakai harite, masih luka. Wow, ini membal banget. Ini keras kepala banget nih orang ini. Keras kelapa maksudnya. Aku coba ya, ini harus pakai extra power kayaknya deh. Lepas. Setelah dipukul ini nih, nasib kepala mantan ini yang suka PHP ini. Bercanda ya. Jadi ini beda banget sama duriannya, ini keras banget sih bener-bener deh, karena seratnya itu ya yang membuat dia keras. Tapi tadi muncrat kan airnya, jadi keluar dia karena pecah batok kelapanya. Nah, itu dia. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai selesai. Salam semangat. Saya penasaran nih, seperti apa yang dipukul kelapa sama Mbak Naya. Tuh, jadinya seperti ini loh. Bayangin nih, kalau kepala orang gimana nih. Hancur. Nah, ini dalam sejarah aku live 2 kali dalam 1 hari, karena ini aku lagi happy banget. Nah, ini aku live lagi memperbaiki tendangannya Bintang Tegar Anja Saputra tadi ya. Ini aku, kenapa aku ini banget mau live lagi 2 kali itu karena aku lagi saking senengnya dan juga excited banget mau nyapa-nyapa teman-teman juga di rumah. Nah, mohon maaf ya, yang sebelumnya itu aku terbata-bata ngomongnya karena aku saking excitednya juga pengen banyak yang mau disampaikan gitu ke temen-temen. Jadinya kayak gitu deh. Wah, ini sekarang di sini udah mulai rame ya. Udah mulai rame, jadi udah agak-agak berisik, jadi mohon maaf ya temen-temen. Nah, di sini aku juga mau memperbaiki, tadi aku mau memperbaiki tendang pohon ini. Yang tadi Bintang Tegar Anja Saputra tendang itu aku akan memperbaikinya. Nah, ini aku juga nggak tahu ya, karena aku rasa itu memang stamina dan endurance yang kita perlukan kan, yang di tendangan yang tadi itu kerasa banget gitu ya di aku. Dan juga ini aku akan mencobanya, entah 5 menit entah 10 menit, pokoknya aku akan coba sekuat aku. Dan
memang nggak sekuat master ya. Tendangannya nggak seperti master. Master itu pelan tapi memang ini gitu bunyi loh. Saat aku di sana itu memang bunyinya kenceng banget tapi kelihatannya kok kayaknya pelan gitu ya. Kelihatannya itu santai dan pelan gitu tapi itu wah bunyinya itu kan ada yang ngerekam dari atas itu memang dia sampai geter katanya itu kerasa banget karena kan di sana tempatnya itu nggak terlalu ini ya memungkinkan untuk ngambil gambar ya jadi itu agak kayak mau jatuh gitu jadi pas bunyi pas gerak itu gedungnya gerak itu jadi kayak pengen bung bung gitu kayak pengen jatuh gitu. Jadi halo pejuang subrek, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk langsung aja kita mulai. Aku enggak tahu ya berapa menit, tapi aku akan mencoba endurance dan stamina untuk ngelatih ini aku ya. Bukan power ya, tapi endurance dan stamina. Nah, kita tolong dulu ya, aku minta tolong dulu untuk pegangin. Oh iya, aku lupa satu lagi. Ini di sini kaki aku ini nggak kelihatan ya cahayanya udah agak panas sih. Ini tadi kan yang aku nendang ini bukan karena biru ya, ini karena ininya nggak rata. Jadi itu cucukan-cucukan gitu. Jadi buat ini kita kulit kita jadi merah-merah tuh kan ya. Kalau master itu sampai berdarah itu kan karena memang tajam banget. Ini juga tajam. Tapi aku akan coba ya. Coba. Yo. Salam semangat, teman-teman. Satu menit. Semangat. Ya. Siap. Ayo dong di
semangatnya. Semangat, Tanaya. Semangat, Tanaya. Belajar banget, masih banyak salahnya. Nggak seperti master kan, memang ngajarinnya itu seperti itu kan. Tapi aku akan terus berlatih dan berlatih lagi di lain kesempatan, ya nggak? Oh ya, untuk live selanjutnya ini kan endurance dan stamina. Untuk live selanjutnya kita akan live penghancuran atau perusak, ya. Kita akan live tendangan perusak. Tapi live-nya kapan? Tunggu aja ya. Kita akan ketemu lagi di live selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah aku mohon ampun. Terima kasih untuk yang nonton. Kita ketemu di live selanjutnya. Salam semangat. Semangat terus. Nah, hari ini kita akan sharing bagaimana Harimau Utara berlatih latihan dasar, ya, yaitu dari bimbingan Master Agus Dewanjaya. Yuk kita lihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami semua dan di satu-satunya channel resmi Cynthia Chandranaya, yang mana di channel ini kita akan membahas segala hal tentang bela diri khususnya pencak silat dan di Harimau Utara ya. Jadi insyaallah hari ini kita akan mencoba membagikan bagaimana cara kami berlatih gerakan-gerakan dasar, sekaligus nanti ada bagaimana pengaplikasiannya, bagaimana penempaannya gitu ya. Insyaallah kita akan bagikan beberapa gerak-gerak dasar ya. Kita mulai secara bertahap, perlahan-lahan, dan yang penting adalah bagaimana cara kita untuk memahaminya ya. Bila mana terdapat gerakan-gerakan yang mungkin tidak masuk akal ataupun gerakan-gerakan yang dirasa tidak sesuai dengan logika, ya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Itu adalah sepenuhnya kekurangan kami. Karena memang di atas langit selalu ada langit lagi. Jadi tidak ada yang lebih hebat dari antara manusia satu dengan manusia yang lain. Semuanya bahkan karena sudah ada yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi langsung saja kita mulai aja videonya. Bagaimana cara kita berlatih teknik dasar? Ya, ini untuk gunanya untuk kita merenggangkan sendi, karena sendi kan paling penting dalam kita berlatih ilmu bela diri ya. Ya, kita mulai ya. 1 2 1 2 1 2 1 2. Sekarang adalah pemanasan yang kedua ya, yaitu gerak seperti ini. Tantangan dada ya, tekan dada, dia turun ke bawah, naik ke atas. Ini gunanya untuk lingkaran sendi lebih dalam ya, putaran sendinya sampai ke sini. Jadi kita renggangkan biar nanti pada saat gerakan akan insya Allah akan lebih safety dan akan lebih baik. Yuk kita mulai ya. Mulai. 1 2. Semangat. 1 2. Ayo lebih tekan lagi tangannya, lebih semangat. 1. Lebih tekan lagi tangannya. Seperti tangan beradu. 2. Ayo 1. Diresapin, putaran ke bawahnya diresapin. 2. Tekanannya tambahin, tekanan tangannya. 1. 2. 1. Ayo semangat. Mau dikerahkan konsentrasi puncak. 2. Sekarang ada dasar yang ketiga, yaitu seperti ini. Tangan tinggalkan seperti ini, selebar bahu ya. Jadi kita remes. Itu gunanya untuk kalau kita ngomongnya belimbing ya. Untuk melatih otot belimbing kita sama dengan bahu kita ya. Jadi bekasan tangan tadi sampai di bahu dan melebar ke jantung. Ini untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Ya, pemanasan sangat penting, pemanasan tertentu sangat penting kita lakukan. Gunanya agar bisa mempersiapkan tubuh kita dalam bergerak menjadi lebih nyaman ya. Yuk kita mulai. Siap. Siap. Semangat semuanya. Konsentrasi. Mulai. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Sekarang pemanasan keempat. Jadi kita mulai menyebar ya. Otot yang kita regangkan itu mulai menyebar. Jadi
kanan, kiri, kanan, kiri, sampai ke pinggang. Jadi dah dari tangan sebelah sini naik ke dada, turun ke pinggang. Nah, spiralnya. Ya, yuk kita mulai ya. Siap semuanya? Siap. 1, 2, 3. Mulai. Kanan. Kiri. Kanan. Semangat. Kiri. Kadang pemanasan kelima ya, kaki begini, lurus. Ya, ini untuk menggunakan kaki. Ya, jadi kita mulai aja ya. 1, 2, 3, mulai. Tahan. Latih keseimbangan dengan kaki. Gak apa-apa goyang, gak apa-apa ya, masih baru goyang, gak apa-apa. Ya, ganti yang kiri. Ya, semangat. Semangat, memang gak gampang melakukan ini. Ya. Ya, cukup. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Jadi benar-benar kita harus rapi setiap hitungannya. Sekarang sejalan teman-teman, insya Allah akan mencoba berlatih gerak dasar. Jadi back to basic lagi ya. Iya. Iya Mas Ar, ini benar-benar dari dasar lagi, kita nostalgia lagi dah. Dimana saat kita belajar dasar lagi gitu. Dan juga untuk teman-teman yang mau mengikuti, silahkan diikuti ya dari dasar. Ini kan dari dasar banget nih. Jadi tolong sabar ya untuk nonton videonya. Karena kita berusaha untuk sedetail mungkin step by step ya, ya. Bisa bermanfaat. Amin. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, ya. Ya. Salam. Yang pertama adalah teknik pukulan. Jadi tadi teknik pukulan sudah diperagakan oleh Cynthia. Jadi Cynthia dan teman-teman akan mulai berlatih ya. Dan di sini nanti ada lucu-lucunya karena mereka harus konsentrasi mengikuti aba-aba. Ini sesuai aba-aba ya. Ya, kita apa itu ya? Jadi semua siap konsentrasi? Siap. Jadi aba-abanya hanya maju dan mundur. Siap. Ya. Siap. Pukulah. Maju. Mundur. Maju. Maju, mundur, maju, mundur, mundur, mundur. Cut. Jadi tadi kita lihat ya saudara kita Mas Wawan itu terjatuh.
karena kita lebih di sini sambil kita melatih insting kita, konsentrasi kita dalam berarti dalam menerima aba-aba dan bergerak sesuai insting dan refleks. Ya, jadi kita kita akan coba sekali lagi ya. Siap, Master. Ini dasar pukulan. Pukulan, semua siap? Siap. Pukulan. Mundur. Jadi begitulah suka dukanya berlatih jus-jus dasar lo. Tapi kita lanjutkan ya dengan gerakan dasar berikutnya yang akan diberikan oleh Cynthia. Yuk kita lihat. Tangkisan luar. Tangkisan luar. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jadi ini bosan dua dasar, yang pertama pukulan, yang kedua tangisan dua. Dan di ronde kedua ini ternyata masih ada yang salah, yaitu Budi, Mas Budi ya, dengan adik kita Anjas, ya, bintang Tegal Anjas Saputra. Itu ya. Jadi ini sambil kita berlatih dasar, refleks, kita juga berlatih bagaimana kita mentaati aba-aba, konsentrasi agar aba-aba masuk ke dalam refleksi kita ya, supaya kita bisa bergerak dengan baik. Sesuai aba-aba. Memang hal itu gak mudah. Mudah untuk dilihat tapi tidak mudah untuk dikerjakan ya. Tapi jangan pantang menyerah. Kita akan terus gerakan yang ketiga, yaitu tangkisan dalam ya. Yuk kita lihat. Nanti Naya akan mencoba mempergerakannya. Mundur. Maju. Mundur. Maju. 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 Mundur. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Lantainya licin, pakai sendal lagi. Tangisan luar tadi. Tangisan dalam, tinju. Ayo Budi, lawan dua. Oh!
Bus. Jadi kita berusaha mengaplikasikan tiga gerak plus dasar tadi ke dalam sparringan doang. Ini bukan berarti kita bisa mengaplikasikannya ya dengan baik, tapi hanya sekedar ya simulasi main-main lah ya. Kemudian kita jago agak jauh dari jagoan, jauh masih sangat jauh sekali, kami masih sangat perlu belajar lagi. Makanya kita sparringannya untuk belajar itu, belajar untuk membina diri sendiri gitu ya. Karena ilmu itu tanpa batas, tapi manusia yang terbatas, makanya kita harus selalu berlatih selama masih ada waktu. Jadi sekarang ceritanya ada dua orang preman nih ya. Ini anak-anak sekolah yang culun gitu ya. Pulang sekolah tau dong ngomongin mereka berdua apa yang akan terjadi, yuk kita lihat dulu. Anak sekolah pulang sekolah. Tapi efeknya lumayan.